Dengan gaul ini, menghafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat saya berubah bagaimana saya bisa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana saya bisa mencintai sunnah-sunnah Nabi saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dengan adanya daurah hadis ini sangat membantu saya pribadi dalam memperbaiki seni berbicara dengan bahasa Arab. Memperbaiki bahasa Arab dalam berbicara sehari-hari. Karena di dalam terdapat ungkapan-ungkapan dan kata-kata yang sangat indah yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, daurah ini membuat saya mendapat banyak kebaikan, membuat saya mendapat banyak barokah, dan menjadikan saya terjaga dari semua kemaksiatan dan keburukan. Masya Allah. Alhamdulillah, dengan adanya daurah hadis ini dapat membantu saya untuk memahami kalamullah. Karena Al-Quran akan sulit dipahami tanpa adanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur, pada tiga hari pertama saya merasa kesusahan, tapi sering seiring dengan hadirnya rasa kecintaan saya kepada hadis Nabi, saya bisa menyelesaikan dua jilid. Alhamdulillah, sekarang saya selalu ingin terus menghafal hadis. Hari pertama di Lendoro, saya sangat sulit menghafal 5 halaman dalam sehari. Namun, pada akhirnya saya dapat menghafal 25 lebih halaman dalam satu hari. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Markas Besar Hufadzul Wahyain, juga pada para masyayikh yang membimbing kami dari awal berjalannya daurah ini hingga akhir. Alhamdulillah, dalam daurah ini kami menemukan banyak sekali wawasan, keilmuan, terutama dalam masalah fikih dan juga ibadah. Juga kami dapat memahami berapa berharganya sebuah waktu, sehingga bisa menggunakannya untuk beramal soleh di kehidupan hari kemudian. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pondok Islamic Center Wadi Mubarak yang menyelenggarakan daurah Wahyain ini bekerjasama dengan Hufadzul Wahyain dari Riyadh. Tentang daurah ini, sebenarnya saya dulu pernah berpikir untuk keluar dari daurah ini, tetapi setelah melihat teman-teman seperjuangan saya, semangatnya Masya Allah dan perjuangannya Masya Allah, akhirnya saya berpikir kembali untuk merubah niatku, dan akhirnya saya merubah niatku untuk 100% mengikuti daurah ini sampai selesai dan khatam, dan akhirnya aku khatam pada sore hari ini.